Tapi ini sekalian aja menikmati tol Kartosuro Semarang. Kartosuro ini mau kian, apa mlebu ning kene. Apa tol sing anyar kuwi dalane hati-hati ya Saudaraku ya, nek meneng masih posisi sekarang baru-baru ini hati-hati karena belum sempurna lewat situ, jadi tajam-tajam itu apa aspal apa betonane itu. Wah, iki opo iki towing aku. Wah, waduh. Astagfirullah. Anu mobil remuk depan. Ya hati-hati Saudaraku ya. Ini Mas Bedang aja meh anu, meh apa streaming meneh, tapi apa wis rekam mewe lah gitu ya. Sudah aku ya. Soal isu-isu ya, isu-isu kan dosik turu ya ini paling-paling wong sing males ya mesti turu gitu. Jam yang ini gitu. Aku wis gasih mau jam anu mau subuh mau wis mesti tangi aku. Burung mau sempat kurang. Mungkin nek ame ini wis ono sing turu mesti malas-malas sih jadi turu, ya lah, gugur ada sih gugur, ada sih gugur. Ya, kami ini Mas Bedang wis jalan-jalan, kami ini kan gue nih, anu potol Solo Semarang loh, gitu. Tapi jalan sih jadi turu, ya nih turu sih ani. Jam berapa? Jam bolu loh, lima, yang bolu, yang bolu loh, sepuluh, bolu loh, sepuluh, yang bolu masih delapan, delapan lebih sepuluhan loh, gitu. Kilo, wah, oh, 8.10 tu, 8.9 menit tu, pagi ni, tau? Tapi yo mesti cakap nasin turu, yang ini cakap nasin turu, nampak macam dua, orang udah turu kebangetan, tenan, wish tenan, wish. Nasiong gula yang itu, ojol nasin turu sampai awan-awan. Nasiong itu kasih, adi berkedis. Rosalian dah meneh, wah, Rosalian dah sepirang ibu, tak hitung sekokono sepirang ibu mobil ini. Makasih banget sudah Rosalia Indah. Semoga jaya selalu ya Rosalia Indah ya, melayani penumpang-penumpangmu. Tuh. Wah, kira tulisannya kok Desa Keruan, Desa Keruan. Aduh, kita mau di luar tol. Desa Keruan. Ya, saudaraku yang rumahnya Desa Keruan ya, tadi kita dari sini. Ya, desa lu ini bengi rak tol saudaraku. Sik kira pancingan bareng luar biasa yo. Apa tenan ya. Anak lupa meneh, oh besili, bis tamasya. Pakai sing tamasya juga aku ya, mungkin ya liburan ya. Ini kan liburan nih, cah-cah sekolah banyak libur kan. Pakai bis pariwisata, anak lupa meneh, wush. Lupa meneh, lah kita bisa bis asing. Lupa meneh, wush, Harapan Jaya, wajib. Sopirnya ngodasi, ngeri lah. Harapan Jaya sopirnya ngodasi loh, ngeri banget ya, jos ya. Luar biasa kenana. Bagah lho, tenang, kok pilot lho, kok tak dulu kok pilot lho kok pilih lho, depan Jaya mau wah tenang lho, hebat lho, ganteng lho luar biasa ngodasi lho saya lho ngodasi, dah sini iseng lho luar biasa, ganteng lho bapak, sopirnya, wush lho tapi kita ngodasi dia gak ngeri ya top tenang nih, depan Jaya jos salah tiga suruh tingkir tiga suruh tingkir loh aku. Kita usaha tiga kiri ya, kita 12 ya menuju ke arah Semarang. Ya demikian situasi ya kondisinya saudaraku ya pada hari ini ya hari Sabtu ya tanggal 23 Desember 2023 ya saudaraku ya. Ini luar biasa kahanannya, keadaannya, kondisinya. Wah, GNT Express, wah ini nggak pakai tewang akeh. Ya, hati-hati mas sopir ya. Buka sini. Wah, dia sopirnya guyu. Tapi kan sopirnya guyu. Sopirnya guyu, ya aku. Kita syuting Selasa habis. Sopirnya guyu. Membawa barang banyak itu ya. Semoga selamat sampai tujuan. Karena barang-barang itu dinanti oleh apa yang menerima ya. Dengan GNT tadi, bapak nyopirnya hati-hati. Itu bagus tuh. Cinte ya, jadi ya. Tapi nyopir ini nyantai. Wangnya harus tua, tua tapi api wangnya. Guyu sekali. Orang guyu rapi. Wah, aku pernah kena nih. Kita cedok ki. Wah, Harapan Jaya. Wah, sopir yang ngodasi dulu. Ngeri tuh ada sopir yang ngodasi. Gumun aku, gumun. Ngeri, gagah tenan. Kok pilot tadi?
kok pilot? Pilot ya udah sih pilot. Padahal nggak kasih oblong ya iso nyetir ya kan. Nggak udah sih ya. Kok pilot ya. Ini video karena aku nggak kasih oblong nyetir. Aku sana oblongan doang. Aduh, lagi lah saudaraku yang mau sing mau ya iki ya. Iki area iki lho, rest area iki nyambung iki. Di atas iki nggo nyoting sing dhuwur apik iki. Jenengan sak jam ning kono mantau kadhen kowe ngene. Tapi mbok entuk ora karo sing duwe depan lho. Wush, gitu. Itu rest areane jos iki. Wah, panganane yo enak-enak iki. Sing penting krono iki nggo dhuwit. Nek tak nggo dhuwit ora iso. Ngono lho, ora iso. Nggo dhuwit nek kepengin tuku, ora iso. Soalnya nganggo ini nggak duit, kepengen mangan tuku ini nggak duit. Rai so nggak kereweng. Bis dan truk mulai tes rem ya, harus mulai tes rem ya sudah aku ya ada peringatan di sini. Bis dan truk ya, karena bis dan truk kan beban berat ya, beban berat perlu juga. Namun juga yang kecil kecil juga sama ya. Wah, harapan jalan lagi. Wush, media. Sopirnya nggak udah sih, sekarang luar biasa ya. Udah sih luar biasa. Ya. Karena bis etis ya, mungkin kon ngadasi karo apa juragan iki gen atisen ya mungkin ya, ya. Jadi kan kalau pakai dasi kan dipenet itu gulune itu. Mungkin gitu lah kan es metu kan ngadasi kan arep udut-udut ngopi kan sumo ya kan ngadasi kan mulut itu lah mungkin maksudnya gitu ya. Pak juragan iki gitu ya itu mungkin aturane itu. Tapi bagus saudaraku. Mas Pedang seneng lho, lu ganteng lho tenan lho. Heeh. Iki kudune nganggo topi bareng, topi kuwi lho topi koyo masinis lho, masinis. Pilot kuwi lho. Mesti semakin gagah nih. Mau orang ngaku orang kita ngaku pernah ya orang kita orang topi yo. Topi sing kaya window pilot itu. Ini api nih ya. Gagah nyetirnya kita gagah. Bisa ya api ya pelayanannya bagus. Harapan Jaya tuh apa apa pelayanannya bagus ya. Ya tahu servisnya bagus. Harapan Jaya makanya ya sopirnya ganteng. Wah tanah jalan kita abang ya. Wah Sari Mustika aja ya. Sari Mustika tulisannya cilik ya tahu. Bote itu jadi tapi saya celoco, soalnya bote warnanya kuning, jadi gampang diwoco. Iya sudah aku, opo kau tamasya, tangan cili-cili, bisa rasa diwoco. Bisa cili tulisannya cili, enak itu. Ya. Saya kita berharapan Jaya mulu, tulisannya gede, tulis kados kita, tulis kita, Scania, Pintar Jaya, Harapan Jaya, wah bisa ngeri tenan, api tenan, di dasinan, ya supaya dasinan kan. Apa meneh iki? Wah 55, Pak pariwisata lah keto. Sing bis pariwisata iki tulisane ditekuk-tekuk lho. Ora tegas lho tulisane iki ora tegas. Dadi malah angel diwaca nek secara teori promosi marketing iki ora pas. Wah Garuda Jaya lho, Garuda iki mau tulisane gedhi to, bote pas berarti cepet apal wong gitu. Oke. Agra, wah Agra iki ape tulisane Agrane putih masih di selimurke rada ora ketok tulisane ireng Agra. Dadi wong nek maca biasane ora Agra Mas. Piye sopo Pak Agra? Masih kereke. Pak Agra Mas ora ape Agra. Wong arane Agra, Agra Mas. Eh, tapi nek wis strategi ini juragane iki wis wis strategi hitungane. Wus sopo ki mau tran sopo mau ora ketok. Tulisane ora plunger-plungere wis malah ketok. Bayar lah kurir berasa sama aja si cepat ini mau saudaraku ya mungkin numpak hati-hati ya you know. Jenengnya secepat tapi orang banter tapi hati-hati membawa barangnya orang banyak soalnya wush wah bis pariwisata gitu cili-cili pariwisata wah Fortuner bis 99 wah nomornya api saudaraku Fortuner depan lo bis 99 ngekek senengnya ngekek kayak si bosnya senengnya ngekek kayak buyu senengnya api itu perluan dong mesti pakai duit ya pinter kayak wongnya tapi an mesti masalah truk ya 457 halo wah siang kayak portalnya langsung bandul loh mantel oke haha langsung bandul tak batin tuh langsung bandul deh ini portalnya ganteng loh tumpahnya enak bus gitu. Ini Mas Pedang tetap kalem karena apa? Kongkon 80 km gitu sekarang tak turun gitu ya kan? 80 km atau 60 tak turun gitu, tak turun gitu sih. 80 gitu. Nanti orang melanggar ya saya 80 km gitu. Nah, ini 80 km gitu. Soalnya di kongkon kalau mau tulisan, sih kongkon malah tulisan ya. Gitu. Wah lu
kiwa tengen lho, kuitih lho, pohonnya itu lho, hijau. Wah, bagus saudaraku, tenan. Jos, alhamdulillah Indonesia itu paling Gusti Allah ki alam yang indah saudaraku. Kita bersyukur saudaraku di hidup di Indonesia ini. Tenan. Tanduri apa-apa murup po. Wes kaya tanduri durian, durian murup. Pete, pete murup gitu. Murup iso tukul ngono lho. Mas Bodang ngarani murup. Ya kan kita tuh harus beda ya tuh niru-niru istilah yo. Padha ono bedane sithik ngono lho saudaraku. Wah gunungnya ketok ya lho saudaraku ya. Kelihatan jelas ya saudaraku ya gunungnya ya. Ini belum ketutup apa kabut ini masih kelihatan terang benderang pagi ini. Wah luar biasa saudaraku. Wah kanane hutane iki. Luar biasa hutan apa di Penggaron apa gitu. Ini jelas hutan ini. Karena tol ini apa dulunya kan bukit nih. Ini saudaraku terus diterabas gerong yo kiwa tengah begitu ini. Nah gitu. Gini sudah di jalan ini gitu loh. Jadi warna ditembus. Bos. Bawen nambah rumah Magelang 1 kilo kiri. Pengarahan Banyumanik Semarang terus. Bismillah. Wah saudaraku ya kita lanjut terus. Bersama Mas Pedang. Bos ngobrol berang. Apa ngoceh di perang jam ya ngomong. Wah bis loro kanan. Wah abang-abang apa ini. Bus transport. Bus. Pusaka. Ada bis pusaka. Gue bis kotor di rangat di kapal. Bis pusaka tadi jelas tulisannya pusaka ada bis pusaka ini yang Jakarta ini steng itu setelah aku sudah tekan itu melebus Solo ya ini sudah melebus Solo itu kebanyakan ya ada juga yang masih ya istilahnya jamnya ini wah Putu Wijaya ada Putu Wijaya bareng wah iya ada Putu Wijaya Putu Wijaya ini kan kita ya apa Sutradaya Sutradara apa kan Putu Wijaya, bisa ya ngeri ya jenenge Putu Wijaya. Wah pangeran, lebih jenenge pangeran barang, wah luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan. Jadi ada Putu Wijaya, ada pangeran barang, waduh luar biasa. Bisa karpi juragani. Wah pusaka meneh lewati tulisannya dia pelungker-pelungker mati kita. Akbar Jaya, wah jen. Kita mau tulisannya soalnya bolanya gede. Muncul, wah luar biasa legendaris ya. Muncul ke legendaris. Garuda Jaya tadi lewat habis Garuda Jaya kurang ya, bal-balan ya bal-balan ya Garuda Jaya tim PSS Garuda wah kayak Fortuner banter ya wush mantap ini apa Mas Pedang ikuti apa anu ya wah bisa ngiwa apa ki sahabat Prima Abadi wah kok mandek apa kayak mandek kok masih mabuk mungkin ya kopi ya kayak mandek kok saudara kok kan bisa api loh gue kita lagi minum mandek ya nah kita lagi mandek ya mungkin leren ngantuk tapi ya sepian yang ngantuk lebih baik mandek saudara kok mesti gue ini ya apa-apa ini diseneni karo apa-apa tugasnya kalau kita tangi malah nah harusnya ngantuk saudara kok maksud dipaksa malah gak aman ngantuk 12 apa istirahat dulu. Jam berapa ya saudara aku? Setengah 9, kurang 10 ya. Wah! Pusla Jaya! Wah! Tiara Jaya! OCM! Wah, ada OCM juga ngeri. Wih, nah baru! Wah, spes-spes kanan ini tak dulu ya saudara aku. Garuda Mas! Wah, Garuda Mas sih. Rute ini setekan ini Garuda Mas ya. Wah, kayak Garuda Mas. Nah, ngerti itu meluru. Duro pro dadi kakake gedhes ngono. Ki morono apa disewa apa piye apa mes ono mbuka rute aku ora apal gedang kene. Wah, rame. Bener-bener rame sih aku. Jakarta nang mlebu kabeh ki lho, ki lho. Kanan jalan lho. Kae lho kendaraan tok isine wah edian. Perinan aja lho ya tahun baru ya. Wah, kebuatan anu, eh. Rame. Lho yo. Wah, ini truk sudah aku. Buka gini ketok rame ya. Kasih ini ya. Ini yang lihat dengan Pak Bus. Bus. Halo, siap Pak Sopir taruh ini. Pak Sudangi sedang ada ini. Taruh ini Sopir ini. Ya siapa ngerti itu sih, buka channelku ya. Terus bilang ini Sopir ini apa truknya kita kan tak sorot lagi, tak sorot. Mau jadi itu, oh lho. Mau buka ini, itu cek bukaan ya aku.
Alu-alu ini ya, supir WC sih. Halo! Anu, ini laju prima, kanan laju prima dulu. Kanan laju prima. Lanjut. Wah, motor akeh iki juga akeh banget ya kendaraan opo kae. Saiki kendaraane ora di anu, ora dipolosan kok, biyen dipolosan ae dikai plastik. Apa saiki? Jadi kendaraan iki ora ledek ya, biyen kan dibuka anu. Kalau truk. Jelas. Saiki truke anu ditutupi kaca anu, nganggo AC kok ya. Harapan Jaya. Wah, iki kira anggo dasi sopir iki. Eh, sopir anu dasi ya. Sing Harapan Jaya iki ya. Mungkin kelas ekonomi ya mungkin apa iki. Orang eksekutif ya, ini mau orang udah sini malah meledek gitu ya, orang udah sini ya. Kita orang udah sini mau Harapan Jaya, ini mau padahal gak ada siapa ya. Wush, kayak mau keren ya. Krunnya keren-keren, mau bisa mau krunnya ganteng-ganteng ya, dia nah. Tamasya gitu ya mau ya, oh dekat Tamasya kayak oh, Bil Lestari, wah bis di bis luar Semarang jelas ini. Aduh, banyak ya bis ya, saya Indonesia sebenarnya banyak ya, dari aku ya tentunya kan gak apal mas dan agak yang asing nih karena apa kebanyakan yang tamasya ya pariwisata ya, bis pariwisata cili-cili loh ya, yang cukup uang birodok loh nah, kadang nih munggah kadang ngeyayat gak alun-alun maaf wah gunungnya kita api banget ya Allah gunungnya loh kan kita mulus loh padahal cedai gurun jalan nih sepatu kita mulus aku halo wah apa mau elektronika apa bis tulisannya elektronika apa bis kuning mau akeh sudah aku lepasan dari sana ya dari arah barat ke timur banyak ya berarti pakai wong tamasya itu peina nih Rana Jaya wah lo ini termasuk tak dulu sih kanan ya aku ya wah bisa api ya api ini sudah aku Gunung Harta wah jos Gunung Harta Tunggal Jaya wah jian jos semoga selamat sampai tujuan. Tapi yang kanan moga-moga saya ketok ya dengan kamera ya lagi kan apa berarti ini wah toke harus dejavu wah dan toke dejavu ngeri jenengi kalau ngeri dejavu sangar ya sudah jenengi dejavu tapi mau kanan itu apa ya wah Prabu saya ini bisa warna hijau tulisannya hijau botik kayak putih ya orang itu ya wis wah Ragno tuh ngasih apa rapas yang menemukan ganti harusnya tulisannya sing beda jadi kan ketok diwaca gen terkenal bisa ini loh Harapan Jaya kan wah tulisannya mantep gitu loh Harapan Jaya botnya gede buantar kayak apa sih kisah kuaca makanya Harapan Jaya terkenal ya kan bisa terkenal karena tulisan dulu aku tenan Jaya Selamat wah gitu tulisannya api Jaya Selamat sih juragan ini gue kerungu ya api tulisannya Jaya Selamat tuh kanan jalan api Jaya Selamat jadi tulisannya jurunya ireng jawabannya kayak buat putih itu warnanya ireng gitu, langsung gitu orang asa kayak ireng, we, bote sing pinggir ini kanu kayak putih karena warna ireng ya gitu wah jos we nah mau no, sing bisa hijau, tulisannya hijau, aduh ladala aduh wah Diva, no, bis Diva pernah mau lewat bis dia pernah ngerti wah bisa akeh sudah bisa sekolah dindi, sekolah gerundi-gerundi ini oke sing aku rapati ngerti tapi tamasya kayak itu Semarang, Banyumanik, Jakarta terus Ungaran, Gunung Pati, Nyiwo nah kita terus ya depan bis nah ini bis pariwisata ya kan ya kan emang tamasya tuh ini Roland Waris gitu. Roland Waris Waris Roland Waris, orang Waris Waris tonggoku iya nih Waris dan Pak Waris wah karena Jayaan wah pokoknya wah Harapan Jaya wah Harapan Jaya aduh aku mau ngerat anu apa rata dulu iya anu apa supiri mau nah ini rest area ya sebelah kanan sebelah aku iya termasuk bagus juga KM429 ya ini juga paling favorit diampiri sama pengguna jalan tol ini rest area ini ya favorit nih ya kan ya itu terawat ya selama ini kamar mandi ini toiletnya bersih ya selalu anu jadi lebih kurang pesing ya. Lebih kurang pesing itu orang bayar ya kan juga kurang pesing orang bayar wah jos ya. Gitu loh stol yang bayar lebih ini bayar wah ya lebih toilet bayar susah malah nih servis bagian dari servis wush bisa kuning lah tulisannya lah cedol ya
ora cedo. Berarti tulisan ngono kuwi ora digunakake nek pas mandeg tho. Diwacane ora pas mandeg tho. Nek diwacane nek pas mlaku nek bis. Heeh. Huh? Makanya tulisnya kalau bisa yang cedo. Huh? Yang jelas tegas. Rosalia India. Loh, Rosalia India lho tulisannya cedo. Nek diwaca terus ketok langsung Rosalia India. Ya, terus sudah aku memasuki menuju ke arah Semarang sudah aku ya. Semoga semua saudaraku yang beraktivitas pada hari ini sinar jaya. Semoga semua lancar semua ya, sehat selalu. Dan apa yang dikerjakan semuanya berhasil dengan sebaik-baiknya. Kanan jalan Semeru, di Semeru juga. Wah, ramai saudaraku yang dari sana. Full, full lo lihat full. 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 Wah, benar tuh full. Padat nih. Akhir tahun nih, bulan akhir tahun. Udah satu jam lebih ya udah aku ngomong, merong jaman ini. Belum yang tadi rute sebelumnya Putu Wijaya, waduh Putu Wijaya. Wes, negara kita mau tulisannya. Tulisannya podo karo CT ya. Di bocor Aisho. Ya lanjut, kiri jalan ada apa itu? Tempat apa horor, horor ada horor itu. Ada koyo apa ya? Medeni ini bengi. Awalnya itu dulu medeni, mana bengi. Ya, jembatan di atas ya, menghubungkan dari sana sama sono. Sana sono ya sudah aku ya. Depan ini travel nih, travel popo. Ya. Bos. Ya, truk lagi sebelah kiri, kasih dia sebelah kiri ya. Kata bus. Halo. Pak sopir minggu kaget. Tahu dan turunmu lah bengok aku. Ah, tetap nih. Pasti. Kita yang sopir travel yang ngantuk. Ya. Travel itu biasanya melakukan di bus loh. Ini selalu nalon. Ya. Ngantuk sopir kita. Ya. Moga-moga selamat sampai tujuan ya. Mungkin ya, mungkin atau memang nalon. Ya. Tapi travel biasanya nggak gitu. Travel tuh buantar, wis. Kayak motor ngabur ya malah. Wah, kalau jalan pone, wah bos, nggak tahu tesannya. Tesannya lah jelas, ini jelas sih mau Kusuma Indah, Kusuma Masya kata ya. Wah, akhirnya tenang saya aku, Jakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, Tegal ya. Pada turun nih, Jakarta nih, pulang lalu lintas dari sana padat nih. Ya Jakarta mungkin berangkat tadi malam ya, ini nggak masuk ini ya. Ya tadi malam nggak tadi apa-apa, dini hari ya. Saya ngebut ya. Gerbang tol Banyumani 1 km lagi ya, kita siap-siap dulu ya. Kalau ke kiri Banyumani Tembalang Undip. Mungkin itu Tembalang. Jalur khusus kendaraan kecil tinggi maksimal 2,1 meter. Gerbang tol Banyuwangi kita masuki, alhamdulillah sudah aku kita masuk gerbang tol ya Banyuwangi. Ini kondisinya seperti ini saudaraku, perjalanan kali ini ya. Terus nanti kalau kepanjangan ya tak bikin beberapa kali atau dipendekkan saudaraku ya. Namun inilah perjalanan original dari channel Wagu Mas Pedang. Walau waku moga ngangeni ya. Walaupun waku tapi moga ngangeni ya gitu ya. Channelnya Mas Pedang ya. Wah, ternyata cukup mau tak isi, lari tak isi tapi masih gitu ya. Kanan jalan ya, sudah kita lihat ya. Oh, ini ya. Kebak nih Jakartanan banyak. Baik plat H, G, B, B lagi, B lagi, H, H, B, B, B. A, B, B, wah banyak plat B, berarti
K ya, K Kudus ya, Kudus kan ada yang lewat sini juga kalau mau ke Solo atau Jogja. Mungkin orang nyari tol Jogja ya, mungkin. Jurung ya tadi ya, tadi yang bus buka mengkonotok apa bus tekan Jogja kita nggak tahu ya. Wah, kiri itu loh, ini ada gaya apartemen, popo kita Rasido ya. Ini bengi itu biasanya kan murup gitu. Kerennya kan murup ya, ini sorak, kita orang dilanjutin ya. Orang harus yang tukung mungkin ya. Ini resiko apa, resiko yang bisnis ya. Aduh, besarin, Rabayu, Rasido ya. Kalau sing ngene ngarep sebelah kiri itu malah sampai wes-wes ini wis terangat bagi mandek ono sebelah kiri ya. Enggak ada iso tak syuting di sebelah kiri jago. Ya kan watur dak itu lho. Wis kayak soko-soko wis wes ini nyerangat-nyerangat tapi mandek. Memang-memang duite wis wah. Kuwi nang bangun omahku wis apik turah. Selamat jalan Semarang Solo, Jian. Gedung Pasca Sarjana kanan jalan. Halo Pak. Wah, katanya anu melewat taman, taman tol Semarang. Wah, kita jalan ke sana Semarang ya, Bu. Pan Polines. Nah, yang kiri itu Pak Bayu, Ki Bayu gitu, Dul, Ki Bayu. Ya, info tol 14080 info tol ya. Polines jangan dulu kalau sini itu pintu tolnya sini saya kira nggak ganggu ya, udah dilepas semenjak yang sana dikasih itu. Ini ya, tenganan tapi kok kayaknya orang bablas terus semua ya, kata mobil apa sama Denny ya. Ya kita nurun saya aku ya, melajur kanan hanya untuk mendahului ya. Ya kita mau mendalui ini. Masya. Nah ini truk bawa bus ini. Wah ini barangnya berat banget ya. Dari atas ini. Apaan ini loh? Bawa truk dulu lagi loh. Ini siji atas banget ini loh. Wijaya. Wijaya. Puspa Jaya. Wah mandek sih aku. Wah depan benar-benar depan itu yang dari arah sana ke sini padat dan macet juga ini benar-benar nih losdol nih. Wah The Doctor Putra Pandawa 5 Baladewa Jaya Slamet Sunan Derajat Sunan Derajat Parapane tapi bisa macam apa nggak tahu julukannya ya kan bisa kayak julukan orang tulis depannya apa. Wah itu loh saudaraku. Ya depan ya terlihat ya, yang dari sana ya. Pokoknya kamera terlihat ya. Waduh, rame kondi saudaraku ya. Rame kondi saudaraku. Kondi, kondi itu anu loh yang ada di rambut bombok itu loh, kondi. Rame kondi. Istilahnya rame banget. Wah, Blue Star, Asta Putra. Macet saudaraku yang dari sana ya, yang menuju ke arah Solo. Ya, macet saudaraku sampai sini saudaraku, ada apa ini? Semoga nggak ada apa-apa ya dan ada kecelakaan ya, macet yang tadi. Wah kira bener motor ini. Nah, itu lo nyetir seperti itu wong dari sana nyolong kanan bus itu. Astagfirullah. Terus tak dengake selamat tinggalan mas mas. Kita sabar ya, nggak boleh ngapot itu. Model kayak gitu itu is Sontoloyo. Lo ya kan supaya modelnya model warrior lo gaya ya kan gaya ya kayak gitu itu jangan dicontoh ya aku ya ini melaku banter ya langsung sabet gini ya untung remku api ini ngajar itu kulino kayak gitu es bos kan gue nih pura ngerti ya. Kita yang santun, nyetir itu yang bagus kalau ngambil orang jangan mengejutkan. Mau melakukan ini anu waktu papas koki wo, bos dari arah sana itu yang dari arah Jatinggalah tadi. Kita lihat kanan dulu. Kode kita lihat di atas pencilaan.
terlihat pencilaan di sana, pencilaan. Pelayannya anteng-anteng loh, material manis loh. Pelak jamane ya, itu pelak jamane. Gitu loh saudaraku ya. Ini pengalaman nyata ini ya kan. Jadi Mas Odang tuh memberikan gambaran di kehidupan ketok asli nih wong itu di jalan. Lo ketika nyetir. Yes, gitu aja. Kalem seperti depan ini pick up, ini depan ini orangnya bahasa kalem lah ini. Gitu loh. Di jalan itu dipakai orang banyak, saling menjaga satu dan yang lainnya. Tujuannya apa? Selamat sampai tujuan dengan lancar, dengan aman, ya kan? Itu nggak kayak tadi santrap itu. Tadi Mas Bedang tuh diam dulu tuh, anu dong awis, istighfar aku mati. Makanya rata reaksi ini setelah agak jauh baru tak komeni. Karena tak keluarkan misu-misu. Gayam Sari simpang 5 Purwodadi 500 meter. Oke, siap. Kita keluar ya, saudaraku ya, ke kiri ya. Keluar dari tol ini ya, menuju ke apa? Ke kota ya, ke Semarang ya. Pelan-pelan saja saudaraku ya, kita tunggu aja depan. Depan ada truk di dua ini. Daripada nanti kita nyalip sana bus, padahal kita ngiri, nanti kasihan truknya juga. Kalau truknya ya kalau ngiri, kalau truknya terus kasihan. Nah, yang kiri ya, oh ternyata ngiri, truknya ngiri kabe. Tapi truknya ini mau merono karena sidot sendiri yang pojok ini ngarep. Nah ini kita bikin lagi lagi mau ini. Sekarang nanti boleh opo tuh mas, mas. Mas gak gitu model-model ini. Serah kelasku, model kau itu serah kelasku. Ilmu ini cerdas ya, gitu saudaraku. Cerdas mas. Gue masih terakhir pembalap pembalapian di jalan ini malah ini kuat santun banget. Oh bener itu. Rano yang pencilan itu nggak ada. Tapi nih balap, wow kan gitu ya. Itu saudaraku ya. Jadi perlu mukung-mukung ngomong ke Mas Odang yang mau. Tak ajari ya. Balapan kalau aku belum tentu menang walaupun aku tua takkan dia nih. Ini satu pembelajaran saudaraku ya. Jadi apa kita kalau di jalan raya itu yang pakai orang banyak gitu. Jadi kita harus menghormati satu dengan lainnya. Kalau perlu kita ini dia butuh kasih jalan tapi tidak nyerobot. Tadi bahaya tadi oh tadi nek remnya nggak anu kena tadi gitu loh. Kita remnya nggak fitmu pernah bapak mau kita kendaraan lari anu dia kan nunggu dulu ya. Nah itu ternyata enggak langsung 12 aja waduh sambil gelap itu istilahnya kalau gitu, saudaraku ya. Ya saudaraku ini aduh rodo serah aku soalnya mau rantau snack lho rantau snack gue snack aduh kita telat waduh ya gak apa-apa nanti kita tarik di Semarang nih banyak di sini itu saudaraku ya. Ya inilah saudaraku perjalanan pada kali ini ya, pada hari Sabtu pagi ini, semoga juga menjadi bermanfaat untuk saudaraku dan juga bisa menjadi hiburan. Yuk, berkendara di jalan dengan hati-hati, juga saling hormat menghormati satu sama lain, karena jalan bukan milik kita sendiri, jalan miliknya orang banyak, dibangun juga oleh orang uang rakyat. Kasih jalan tentunya kepada yang harus didahulukan ya, seperti ambulan ya kan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, seperti itu utama itu sayaku. Dan kita sudah sampai di jalan opo ki Brigjen Sudiarto. Wah, gitu ya sayaku. Ini Brigjen Sudiarto sayaku, jalannya panjang. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut video-video Mas Pedang selanjutnya. Channel Wagu, tapi moga ngangeni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.